klik saja salah satu halaman, maka akan dialihkan ke halaman monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memberikan sebuah tutorial cara melihat syarat monetisasi sebuah halaman atau fanpage Facebook. Salah satu cara menghasilkan uang melalui Facebook adalah dengan cara memonetisasi halaman atau fanpage Facebook. Agar halaman bisa dimonetisasi, tentunya halaman sudah harus memenuhi persyaratan monetisasi. Berikut adalah cara melihat syarat monetisasi sebuah halaman Facebook. Apakah halaman sudah bisa diajukan untuk dimonetisasi? Pertama, teman-teman harus masuk ke menu Creator Studio. Linknya sudah saya sediakan pada deskripsi video ini, silakan diklik. Pertama, harus login ke Facebook dulu. Jika belum login, maka akan dialihkan ke halaman login. Ini adalah tampilan dari Creator Studio Facebook. Klik saja salah satu halaman, maka akan dialihkan ke halaman monetisasi. Untuk melihat semua persyaratan monetisasi, klik saja lihat kriteria. Maka di bawahnya akan ditampilkan beberapa persyaratan monetisasi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah halaman sudah berumur minimal 2 minggu. Dan yang kedua, halaman sudah memiliki 10.000 pengikut. Dan yang ketiga, halaman harus dalam 2 bulan terakhir, halaman harus sudah memiliki 600.000 menit tontonan. Dan yang keempat, halaman harus memiliki minimal 5 buah video yang melakukan siaran langsung. Pendapatan CPM halaman Facebook mungkin saja tidak sebesar pendapatan CPM yang ada di YouTube. CPM itu sendiri adalah penghasilan per 1000 tayang. Namun, kelebihan menggunakan halaman Facebook ini, kita lebih mudah untuk mendapatkan penonton dibandingkan melalui channel YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support kami untuk membuat video tutorial lainnya dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.